Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Sobat Penggenut. Stasiun Haur Pugur. Oke, di Stasiun Haur Pugur saya akan cegat persilangan ke Apas Sundan Tambahan dengan kereta api Cikurai ya. Nanti kita lihat nih siapa dulu yang lebih masuk ke sini ya. Nanti saya akan cegatnya di sebelah sana lah. Tadi kira saya di sini akan telat, tapi ternyata keretanya belum masuk ya. Nanti saya akan cegat di sebelah sana aja. Oke, tonton terus videonya ya Sobat Manggurut, jangan di skip-skip. KA Kahuripan Tambahan ya. Persiapan memasuki jalur belok Stasiun Haur Pugur akan bersilang dengan kereta api KA Cikurai. Oke, ternyata yang masuk duluan itu adalah KA Pasundan Tambahan dulu ya. Saya kira yang masuk duluan ke sini itu adalah KA Cikurai, ternyata KA Pasundan dulu. Oke, sekarang kita tunggu sebentar lagi, mungkin KA Cikurai itu tertahan sinyal di sinyal masuk Haur Pugur pihak Cicalengka ya. PJL dan semboyan 35 dari kereta api Cikurai tadi sudah terdengar ya. Wah, panjang semboyannya, euy. KA Cikurai menyilang KA Pasundan Tambahan. Memang gacor ya. Ngegas keretanya, mantap sekali. Oke, itu dia KA Cikurai ya, sudah menyilang KA Pasundan Tambahan. Kalau saya kesana keburu nggak ya? Kita coba ya. Kita lihat nih sinyalnya bakal ngacung langsung gak nih. Kayaknya iya, langsung diberangkatkan ya ke KA Pasundan Tambahannya. Kayak saya agak akan langsung kesana aja lah. Saya mau ngupdate dulu ya di sebelah sini nih. Nanti kita lihat progres di Stasiun Haur Pugur. Oke, Sobat Penggenut. Nah, ini dia ya bangunan Stasiun Haur Pugur nantinya. Nah, sudah dipasang bata, tapi ini peron masih belum selesai ya, masih dalam bentuk besi ya, masih baru dipasang besi, belum dicor kembali ya. Nah, mungkin nanti setelah lebaran akan langsung dimulai lagi ya progresnya. Kalau sekarang kayaknya para pekerjanya pulang kampung dulu nih, lagi pada pulang kampung ya. Nah, oke, sebentar lagi akan ada lokal Banura ya dari Cicalengka ya, akan masuk Stasiun Haur Pugur nih ternyata. Nanti setelah dari sini saya akan ke sana ya, ke update ke sebelah barat.
Kalau tadi setelah kereta ternyata aduh panas ya. Nanggung ini ada kereta lagi, saya nunggu dulu kereta dulu lah. Di sini sambil ngiuhan. Ini locknya yang benernya kayaknya CC201 nih. Si hidung kotak nih kayaknya yang berdinas nih ya. Tuh kan bener kan si hidung kotak yang berdinas ya CC201 ini. Kereta api lokal Bandung Raya berhenti di stasiun Dahuar Pugur untuk menaikkan penumpang ya. Nah, loknya akan berhenti pasti di bawah stasiun baru nih, di bangunan bawah bangunan nih. Oh, ngiuhan. Lumayan ngiuhan. Sudah berhenti dengan sempurna ya. Oke, setelah naik turun penumpang ya ke lokal Bandung Raya, persiapan diberangkatkan kembali menuju stasiun akhir, stasiun Padalarang. Wow, tarik, aduh. Enak, trompetnya cuma satu di atasnya. Saya baru sadar. Biasa suka ada dua gitu. Oh ada dua ternyata, kira saya ada satu lagi sini di sebelah sana ya. Lokal di pagi hari ini lumayan ya, masih rada kosong. Kalau jam segini rada kosong lokal nih. Ke belakang marada lumayan pinung gini. Kalau gerbong belakang. Oke, itu dia kereta api lokal Bandung Raya sudah diberangkatkan dari stasiun Dahuar Pugur ya. Oke, setelah lokal ini saya akan ke sana, ke sebelah barat ya, untuk melihat progres di sana seperti apa ya, sudah sampai mana di sana progresnya. Nah, ini dia, ini adalah calon jalur baru ya. Nah, berarti nanti jalurnya akan dibelokkan ya. Ini nanti jalur ini akan kalau dari arah Rancaikek ini ada di sebelah kiri ya. Kalau dari Dahuar Pugur ini ada di sebelah kanan ke arah Rancaikek. Berarti ini jalur barunya nanti akan dibelokkan di sana ya, akan masuk ke jalur yang lama yang sekarang yang sini akan belok ya. Dan jalur kereta api yang baru dari arah Rancaikek ke Dahuar Pugur itu juga akan berbelok ke sini ya. Jadi kumahnya gambarannya. Ya gitulah, kurma akan berbelok sedikit ya. Ya kan kalau dari Rancaikek di sebelah kanan ya, dari Rancaikek ke Dahuar Pugur. Tapi dari Dahuar Pugur ke Rancaikek itu ada di sebelah kanan juga.
Kumaha aja ngegambarkan. Ya gitulah, nanti kita lihat aja. Nanti di sebelah sana sih ya. Kalau di sebelah sana nanti saya bisa ngegambarinnya. Cuman ya lumayan agak jauh ke sana teh ya. Aduh, jadi saya sampai sini aja lah. Ngapit-ngapitnya ya. Terus ini sudah hampir dekat ke stasiun ya. Tuh. Tinggal sedikit lagi nyambungin ke stasiun ya. Saya nol Bogor. Nah, di sini juga nih ada tumpukan batu balas. Mantap sekali ya, ini progresnya sudah hampir selesai ya. Cepat sekali nih. Dan stasiun Haur Pugur juga. Wow, waktu dulu saya kesini ini belum jadi nih. Ini belum jadi dan bangunan juga masih besi. Dan sekarang udah ada temboknya. Mantap. Oke, mungkin itu ya update-updatean seputar double track di stasiun Haur Pugur ya. Dan juga tadi ada persilangan antara KA Pasundan Tambahan dengan KA Cikuray. Oke, saya tutup ya, saya closing saja. Terima kasih yang sudah menonton video Manggerut kali ini ya di stasiun Haur Pugur. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.